Halo guys, Sun Gokong di sini dan ini adalah Shadow Fight Arena. Di sini kita kedatangan hero baru yaitu Sun ya atau Sun Gokong dan kita bakalan nyobain di event. Kebetulan tadi saya dapat Sun Gokong khusus untuk eventnya ini dan ini lama seperti biasa. Tapi kita tunggu saja dan sambil kita nunggu mungkin kita bakalan lihat skill-skill dari player kita ini ada apa aja. Ini kok lama banget ya di si Sun Gokong ini. Nah ini kalau kita klik di kotak-kotak itu yang ada di foto tuh di bawah itu kita bisa lihat skillnya ya. Nah ini si Sun Gokong nih, keangkuhan, pembuat onar, energi bayangan. Jadi dia ini adalah seorang pembuat onar yang angkuh, punya energi bayangan. Energi bayangannya ini kayak gimana entahlah. Ini juga aneh, kebetulan baru pertama kali main menggunakan Sun Gokong. Kita langsung pilih aja di pertama. Oke, okay. Let's fight round 1. Oh, dia skillnya 1 ya. Oke, okay. Lebih buta, kita cepet-cepet kepalanya pakai toya. Wow. Oke, blok. Set. Jadi kita kalau misalkan dia menyerang, kita jangan pencet apa-apa. Oh shit. Biar dia bisa ngeblok ya. Dan kalau buat untuk ulti alias jurusnya itu kita nanti ada kode dan kita pencet. Tapi ini si Sun ini satu rupanya jurusnya. Boom. Oh, nggak kena. Jadi dia cuma membesarkan si toyanya itu dan mukul musuhnya ya. Cuma itu kayaknya. Bentar. Oh, ini anyhow anyway ini darah dikit lagi. Oh shit man. Boom. Makanya jangan berani-berani sama Sun Gokong, raja kera dari Gunung Huakuo. Jadi kalau Sun Gokong itu dari Gunung Huakuo, kalau satu lagi kawannya tuh Kera Tumpai itu kera tampan ya, bukan raja kera. Ada semacam Raiden dia memakai topi dan mengambil soul. Oh, apa kita akan mati? No. Cerot, cerot, boom. Oh, dia ngeblok terus ini. Oh. Wapat Sun, kita wapat guys dan kita balas dendam ya. Ini yang kayak Wolverine ini bro, jadi dia pakai cakar maut. Oh, yang lain-lainnya tuh jurusnya tuh pada banyak, ini kenapa aneh cuma satu-satu gitu bro. Tapi gak apa-apa, that is not a big deal karena kita akan tetap menang meskipun jurusnya cuma ada satu ultinya. Dibanting lagi, disemek. Wow, that's cool, huh? Boom, burst. Eish. Oh, ini yang jadi covernya, rupanya yang jadi icon si itunya, si gamenya iconnya yang itu tuh. Oke, okay, lanjut. Wow. Let me try this. Kita langsung abisin aja. Oh, dia si ultinya itu yang menghilang. Oh, ini bukan ultinya, ini bom. Si bom ini menghilang ya, yang dari jarak jauh dia nggak ada. Cerot. Nah, ini ultinya baru. Meskipun satu, tapi maung ya, hijige maung gitu. Nah, si bomnya ini yang jarak jauh kan harusnya, tapi kalau dia ini meledakkan diri ya. Dia menghilang, meledak, dan damage kena musuh. Tuh. Sayangnya jangkauannya terlalu jauh tadi. Si musuhnya terlalu jauh. Oh, ini kita kalah ini. No, no way, no way. Boom. Ulti. Oh, udah menang rupanya. Nyaris, man. Tipis. Well, okay, kita menang kali ini. Dan ini dia Shadow Fight Legend.
Dan kita klaim-klaim dulu kita dapat apa aja di sini. Eh, kita tarung lagi. Oke. Kita akan bertarung lagi, my friend. Seperti biasa, ini lama. Kepijit tadi, tadinya aneh mau udahan, tapi karena kepijit, oke, kita main lagi. Kita pakai Sun, nah ini dia angkuh membuat onar dan tadi skill skill ultinya yang membesarkan si toyanya itu. Ini lama. Oh, ini mundur taktis ukuran dan daya rusak ledakan sama kita. Oke. Oh, sesama Sun Gokong rupanya. Oh, dia juga milih Sun Gokong buat yang pertama. Oke. Kita lihat Sun Gokong siapa yang lebih sakti. Kalau di film Sun Gokong tuh ada episode di mana Sun Gokong sulit dibedakan gitu. Si silumannya Mario. Eish. Crot. Jadi dicepret-cepret gitu ya si toyanya. Widih. Yang asli pasti menang dong, men. Wow, gerakannya sama. Kena. Seperti nggak kena, oke, nggak apa-apa. Masih ada toya-toya kecil. Gua cicil dan kita menang, tentu saja. Yang asli kelihatan kan, yang mana? Yang menang tentu saja. Ini mereka hanya Sun Gokong palsu, men. Orang Jepang, orang Cina sepertinya. Orang Cina nggak bisa main Sun. Oh, trot. Ini. Aduh. Nggak kena, mamen. Dan kita yang diulti habis. Oke, wapat Sun Gokong di tangan seorang wanita semua. Dia wanita bukan sih, wanita. Dan sekarang kita turunkan Wall Free. Kita nggak kasih ampun. Serangan balik. Just. Oh shit. This. Oh. Puh. Oke, ulti. Keluar. Oke, kena. Jangan kasih napas. Gituin celeb. Wow. Ada. Wafatnya kayak gitu, hina banget, John. Oke, kita keluarin. Ini dia. Sang Ratu. Dia tuh si darahnya di detik-detik terakhir keluar sayap, dia nambah ya si darahnya. Nah, kalau ini buat oh shit. Kayaknya dia bukan lawan yang seimbang dia. Dia mau lawan gue gitu. Wapat. This is it, man. Okay. Thank you for watching. Wah, sekalian jangan lupa subscribe ya. Karena ini saya lagi ngebangun channel ini dan kita buat channel yang hebat tanpa harus ada toxics di dalamnya. Oke, thank you for watching dan bye-bye.